What's up baseball fans, balik lagi dengan Rocky Padila. Kali gue di game house nih dari final Honda DBL Jakarta Championship Series untuk Putri. Pertandingan antara SMAN Negeri 28 Jakarta melawan SMAK 1 Penabur Jakarta. Menurut gue kemarin ini penampilan SMAN Negeri 28 Jakarta memberikan kita tanda-tanda mungkin saja mereka adalah tim Putri Basket SMA terbaik saat ini di Indonesia. Jelas timnya berisikan bintang-bintang basket yang hebat. Yang pertama ada Sofi Adventai memakai jersey nomor 13. Sofi kemarin ini bermain luar biasa sekali, mencetak 25 poin. She makes it so easy banget lah pokoknya di pertandingan ini. Lalu juga masih ada Keisha yang berhasil mencetak 17 poin. Dan juga ada Christabel yang berhasil menjadi MVP kemarin ini. Selamat untuk Abel. Dia berhasil selesai dengan 14 poin. Dan gak boleh lupa dengan jagoan gue, Yasifa. Yasifa juga main bagus banget, berhasil mencetak 8 poin. Sedangkan dari SMAK 1 Penabur Jakarta, superstar mereka, Stefani Wijaya, kemarin memakai jersey nomor 8, berhasil selesai dengan 18 poin dan juga 15 rebound. Serta ada Jennifer juga yang memakai jersey nomor 1, berhasil mencetak 8 poin kemarin ini. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.